Tuh, zoom out. Oke. Kita coba sekarang pakai KineMaster. Masih berlanjut nggak? Ini masih berlanjut. Kita coba buat ini, saya versinya versi masih yang lama, cuman saya dapat dari teman ini. Nih, 4.7.2.1.1.8.4.3 masih yang lama, cuman tidak masalah untuk versi yang baru. Ya, kita coba buat project dulu. Setelah KineMaster dibuka, kita buka project. Buka 16:9 untuk tampilan YouTube atau tampilan standar, ikutin saja, semua tipe sama. Lanjut, masukkan, sorry, project bisa nol passwordnya tadi, terus masukkan gambar yang mau kita import atau video. Ini video anak saya. Nah, ini kemudian kita coba. Iya. Wih, mantap Mas Tamrin, mantap ya. Ini subscriber saya Mas Tamrin. Udah enggak diragukan berarti ya. Iya, nah, alhamdulillah. Bayar Unindo. Udah bayar lah. Nah, ini kita mau belajar zoom in, zoom out. Kita tap gambarnya, kemudian ini buka di crop. Toh, kita cari. Nah, ini dulu yang menarik, ini kayaknya alpukatnya yang menarik nih. Nah, kita zoom in di buka atas jari kita, di gambarnya dibesarkan, kemudian yang kedua ada klik gambar yang kedua dibesarkan. Ini karena cara pengambilannya dia vertikal, jadi gambarnya nggak full ya, jadi kita harus oke. Kita panjangkan durasinya. Kita coba. Tuh, zoom out. Oke. Mantap, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like and subscribe.